strike, wih. Strike. Wuh.不是啊。 里面有乌龟鱼，一点点小小那个。小小，你这一米啊。一米啊。啊，在这一米。哦，印度吧，哈哈哈，哇，兰印度。 Halo cuy, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku? Mas Mbah dimanapun teman-teman berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Tentunya, amin. Pagi hari ini, pagi atau siang ini teman-teman? Tuh, jam 9. Kita mau casing gabus lagi ya. Dekat sama mes aja ya teman-teman. Karena cuacanya sekarang masih dingin ya. Ini kurang lebih 18 derajat Celcius. Kita coba nuncel-nuncel di sini teman-teman. Ini sempat lama kita, tapi kita udah lama banget nggak kesini. Semoga sih masih banyak rezeki di sini ya. Oke, langsung aja. Wah, tapi dangkal banget sudah teman-teman. Sudah dangkal di sini. Makanya itu nggak gahap ya. Dimakan cuy. Strike. Strike cuy. Wuhu. Dimakan. Asik. 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 Wih, lumayan ini ukurannya Mas Bro. Mantap. Akhirnya langsung dikasih rezeki teman-teman. Kocolan ganas ini. Dimakannya itu nggak ada tenaganya ya, saut saja. Iya teman-teman, kita poin pertama lumayan ini. Ini kocolan lot letoy. Sebenarnya tuh gitu doang ya teman-teman. Ini saya pakai umpan bebek PS ya. Mantap. Sambarannya nggak terasa loh teman-teman. Untung nggak mocel. Poin yang pertama. Aduh, hebat sekali teman-teman. Mantap. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Semoga nanti dapat rezekinya lagi. Der. Strike. Strike. Wih. Mantap. Ih. Telak. Naik. Wih, kakaknya Mas Bro. Iki cuy. Akhirnya naik juga teman-teman kakaknya ya. Wih, mantap. Ini yang tadi apa? Yang tadi keluar ini ikannya ini. Saya tadi lihat ada apa letupannya, itu kayaknya letupan gabus, jadi saya hajar-hajar di situ, akhirnya naik juga ini kakaknya. Wih, poin kedua Mas Bro, di tempat yang sama ya. Spot dangkal air hitam. Wih, gokil. Mantap. Strike. Langsung keluar cuy. Baru dilempar cuy. Dilempar tadi. Esek. Ih. Waduh. Baru dilempar. Iya, alhamdulillahirabbil alamin.
Emang rezekinya PS1 Mas Bro. Kalau rezeki udah kemana, enggak kemana tuh. Nih. Saya tadi mancing jam 9 ya, baru setengah jam udah 3 poin. Biasanya satu harian satu poin juga belum. Alhamdulillah, poin yang ketiga ini. Mantap. Tadi di bawah rumput ya, langsung dihajar saja ini bocilnya nih. Giginya kuat-kuat sekali cuy. Tuh, umpannya ya. Umpan PS. Bebek PS 5 cm masuk ke kerongkongan. Tuh. Kina-kinu kepol. Poin ketiga. Keren. Teman-teman, ya cuy. Kita dapat 3 poinnya 1 2 3. Mantap. Saya umpannya pakai ini nih. Bebek PS ya. Info ada di bio Mas Bro. Di deskripsi ya. Mantap. Cuma satu poin ini tempat kecil ya. Tempat kecil ini paling dangkal ini paling jengkal Mas Bro. Karena ini sempat lama belum saya kunjungi, kita kunjungi lagi Mas Bro. Mantap ya, alhamdulillah rezekinya PS1 enggak kemana teman-teman. Tapi karena udah mulai siang, mungkin ikan gabutnya udah mulai pada apa? Tahu. Jadi langsung kita rilis saja teman-teman. Saya ini masih segar banget ini. Enggak ada yang kenapa-napa ya teman-teman, langsung kita rilis. Karena ini tempatnya dangkal, di samping dangkal juga ini airnya hitam Mas Bro. Jadi kita cari sensasinya aja ya. Kirain di sini udah nggak ada sensasi, ternyata masih ada. Tuh, masih ada kehidupan tuh. Kita rilis. Saya nggak mau membunuh satu generasi ya. Ini di sini, ini emang tempatnya ini udah fatalnya di sini. Karena di situ udah dangkal Mas Bro, udah nggak ada kehidupan. Jadi kita lestarikan di sini ya, biar tetap terjaga di sini. Oke cuy, ini 3 poin. Langsung kita rilis. Masih sehat banget tuh. Wih, gokil. Lari langsung. Ini. Oke. Mantap. Terima kasih sudah nyamperin ini yang paling besar ini Mas Bro. Paling besar ini. Masih seger banget tuh. Cobain. Ayo, mau kemana kau? Mau kemana? Turun? Ya udah turun. Mau turun sendiri dia. Oke, mantap. Mantap cuy, alhamdulillah rezeki ya 3 poin ya. Baru mancing berapa? Ini sejam ini Mas Bro. Tumben saya mancing sejam udah 3 poin ya. Ini tempatnya kecil ya. Di situ tuh dangkal, di situ dangkal. Jadi kita pelihara di sini biar lebih banyak di sini ya Mas Bro. Biar tetap terjaga di sini. Karena ini airnya dangkal hitam juga ya Mas Bro. Jadi kita biar lestarikan di sini aja ya. Oke. Masih bocil-bocil leto ya. Tadi sambarannya nggak ada semangatnya, mungkin karena ini airnya hitam juga teman-teman. Gak apa-apa lah ya, kita pelihara di sini. Next time kita datang ke sini semoga udah besar-besar lagi. Oke, ini karena genangannya kecil. Oke teman-teman, kita cari spot lagi ya. Kita cari sensasi lagi. Gimana lah, di sini udah nggak nyamber, tadi udah kita uncal-uncal berapa kali. Karena udah siang juga mungkin. Kita pindah spot, kita geser spot. Stay terus di channel PS1, kita langsung gas lagi. Ya salam. Itu di bawah jembatan teman-teman. Di bawah jembatan loh, malah nyamber. Ini sebenarnya posisinya susah ini. Airnya dangkal banget, kirain gak ada ikan gabusnya, ternyata ada loh cuy. Susah ini, anginnya kencang banget lagi. Ada gabusnya Mas Bro. Ini gak ada gabusnya.
Wih. Ada gabusnya di situ. Masya Allah. Gak tahu teman-teman, mohon maaf ya nih. Kita strike lagi loh. Tuh. Tuh Mas Bro, ada ikan kecilnya tuh di dalam ya. Gak tahu tadi saya nggak kerekam apa nggak kerekam apa enggak ya. Di situ loh Mas Bro, kira tadi gak ada ikan gabusnya ya. Saya coba lempar-lempar. Malahan tadi lihat GoPro-nya udah saya rekam, malah GoPro-nya ngelik. Ini baru saya ganti batunya. Poin ketiga teman-teman. Wih, ini cantik banget indah banget ini. Masih bersih banget ini. Ada ikan kecilnya tuh di dalam tuh. Tuh. Serakah banget ya. Ada ikan kecilnya tuh Mas Bro, kelihatan enggak ya? Tuh hitam-hitam. Nila kayaknya. Mantap banget teman-teman. Kota ya? Kota ya? Kota. Kota. Usa. Limen yo ukoi yo itinte sio sio naga. Ini ya. Ini ya. Indo. Oh Indo pak. Walahan Indo. Biasanya banyak ikan itu berani kan. Oh yang nila itu ya. Oh. Iya pak, monggo pak. Ini Mas Bro. Tadi bilangnya pakai bahasa Mandarin ya, saya jangan pakai bahasa Mandarin. Malah orang Indo. Kayaknya orang Indo nikah sama orang sini teman-teman. Ketemu orang Indo sama ketemu orang Indo nikah sama orang sini kayak itu tadi. Pada beliau ke sana. Lah mau tanyanya beliau pakai bahasa itu apa? Pakai bahasa apa Mandarin, saya pakai bahasa Mandarin. Mukanya ya mimik mukanya seperti orang Mandarin, orang Cina ya, tapi ternyata beliau orang Indonesia. Saya juga orang Indo, wah keren. Kita orang itu. Aduh, mantap Mas Bro. Ini poin yang ketiga. Kita pindah Mas Bro, di sana udah nggak ada sambaran, jadi kita pindah ke sini. Gokil. Mantap. Lanjut lagi, gas lagi. Mantap cuy, kita udah belusukan bolak-balik ya Mas Bro. Ngomel dulu. Alhamdulillah. Udah jam 12 teman-teman. Kayaknya kita masih setengah hari teman-teman. Kita mancing setengah hari ya teman-teman. Itu tadi kita apa? Kita udah dari yang spot di situ ya, kita dapat berapa di situ? 3 poin, terus tadi di situ 1 poin. Mantap. Tadi saya kira di jalan ini ya Mas Bro, di jalan ini saya kira tadi itu orang Taiwan ya. Ternyata orang Indonesia nikah sama orang Taiwan. Memang mimik mukanya itu seperti orang Taiwan, jadi saya dia awalnya beliau tanya ke saya itu bahasa pakai bahasa Mandarin, jadi kita jawab pakai bahasa Cina ya Mandarin juga. Ternyata saya orang Indo Mas, saya orang Indo anu Mas. Oh iya, oh kirain orang Taiwan, tapi gokil. Beliau jadi tadi juga penasaran ya, dapat ikan apa itu? Ikan gabus ternyata teman-teman. Ya beliau taunya di sini cuma ada ikan nila, ternyata tadi saya dapat ikan gabus. Gokil. Gak tahu tadi kameranya kena atau enggak ya Mas Bro, karena tadi apa posisinya itu saya cek lagi malahan GoPro saya ngeblank. Ini mulai-mulai ngeblank, ini enggak jelas. Mohon maaf ya teman-teman, tapi yang penting hari ini kita dapat istimewa ya. Tadi berapa? 4 poin ya. Mantap. Kita mancing setengah hari. Mancing setengah hari kita mau pulang teman-teman. Cuacanya udah anginnya banter banget ini, udah enggak mau nyamper lagi kayaknya. Cuacanya juga dingin nih teman-teman. Untung saja ini mataharinya keluar ya. Kalau enggak ini udah dingin banget. Ini saya juga pakai dobelan rangkapan 2 ya. Pakai apa? Sweater juga di dalam. Mantap. Terima kasih untuk supportnya selama ini teman-teman. Mohon maaf ya, kita lama banget gabut juga karena kemarin kita pulang ya cuti, kita berangkat lagi, kita casing-casing lagi. Lalu teman-teman yang mau request kita mancing di mana, mancing apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dukungnya. Banyak banget orang karen di jalan teman-teman. Jadi kita ketemu lagi trip liar selanjutnya. Mantap, PS1, salam santun, satu hobi teman-temanku.